Selama bulan Ramadan, Polwan di Polres Grobogan, Jawa Tengah, siap amankan jalannya ibadah sholat Jumat. Para Polwan dari Satuan Lalu Lintas hingga Sabhara disiagakan di area Masjid Simpang 5 Purwodadi, Grobogan. Beberapa Polwan mengatur lalu lintas di luar gerbang masuk Masjid Jabalul Khoir, sambil mengimbau dan menegur warga yang tidak mengenakan kelengkapan berkendara. Ada juga yang disiagakan di dalam areal masjid untuk memperkecil kemungkinan terjadinya aksi kriminal. Selain memberi kesempatan bagi polisi laki-laki untuk beribadah, Polwan juga dianggap lebih humanis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sambil kita tujuannya menyapa masyarakat yang ada di pinggir jalan atau ada tukang beca dan sebagainya. Sehingga endingnya terakhir kita melakukan itu untuk kita sekalian melaksanakan pengamanan baik di tempat ibadah. Program tersebut sengaja dibentuk Polres Grobogan sebagai bentuk rasa saling menghargai dan bahu-membahu dalam bertugas. Selain itu juga membentuk kekompakan antar anggota Polwan maupun Polki dengan saling menutup celah pengamanan yang ada. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.